perbaikan terakhir tadi udah disampaikan mungkin oleh Pak Iwan dan Seskual bahwa beliau sendiri KRI Nanggala ini di overhaul tahun 2011 dan selesai 2012. Kemudian melaksanakan perbaikan-perbaikan hard depo, hard man sampai dengan docking 2 tahunan itu rutin dilaksanakan terus. Docking terakhir tahun 2020 ya. Nah, itu. Jadi dari kelaikan, kapal ini dinyatakan laik sampai dengan September tahun 2022. Masih laik. Kemudian kelebihan personil yang dari Jerman itu menyatakan 33 itu mungkin jumlah dari tempat tidurnya. Memang jumlah tempat tidur itu hanya segitu. Hanya 33 atau 34, tapi jenis dari kapal selam 209 ini ada berbagai jenis. Ada yang tonase 1200 mungkin hanya 33, tapi tonase 1300 beda lagi. Kemudian tonase 1400 yang seperti Nagapasa kelas itu beda lagi. Nah, ini mungkin dilihat hanya dari jumlah tempat tidur, tapi mungkin tidak diketahui bahwa di kapal selam itu kita berjaga atau berdinas itu dibagi dalam 3 shift. Ya. Itu yang dinamakan hot bunks itu. Hot bunks itu bahwa tempat tidur satu itu bisa dipakai untuk berapa orang untuk bergantian jaga. Jadi yang jaga kemudian tempat tidurnya digunakan. Kami pengalaman seperti itu. Dan itu dilakukan oleh beberapa negara seperti itu. Beda negara, beda kebijakan, ya. Seperti kita mungkin sama dengan yang negara pembeli 209 lainnya, sama seperti itu dibagi 3 divisi jaga. Ada yang membaginya hanya 2 divisi jaga. Jadi itu kalau dikaitkan dengan itu hanya jumlah tempat tidur itu, bukan jumlah personil. Jadi setiap KKM itu, setiap kepala kamar mesin itu pasti menghitung jumlah orang yang akan masuk dikaitkan dengan jumlah muatan yang akan dia bawa saat itu. Seperti torpedo berapa yang dia bawa, kemudian munisi lainnya seperti apa.